Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Ini kita mau mengumpulkan bibit untuk bayam selanjutnya ya. Ini bibit bayam selanjutnya. Ini udah pada tua ya. Sekarang waktunya kita panen bibit untuk ditanam selanjutnya. Ya, jadi kalau yang udah tua teman-teman tinggal potong aja. Yang kayak gini ya. Oke. Ini tinggal nanti kita pilah-pilah aja, masukin ke sini, kumpulkan dulu. Karena ini bayamnya udah tua, jadi daunnya juga nggak bisa lagi dikonsumsi karena udah keras ya. Karena udah keras jadi kurang enak. Jadi langkah selanjutnya kalau udah kayak gini, daunnya, bunganya udah muncul semua kayak gini. Ini udah besar ya. Ini udah bisa diambil untuk dijadikan tampang bibit selanjutnya. Kalau untuk mengeceknya sama kaman, tinggal gini aja sih. Udah ada bibitnya apa belum ya? Nah, oke. Cukup gini aja. Ini udah ada bibit ya. Sorry, ini kurang kabur ya. Ah, kalau udah hitam-hitam ini berarti udah bisa dijadikan bibit untuk ditanam selanjutnya. Ini jadi dia banyak di sini ya. Tinggal kita pontong aja dan kita simpan. Oke, sekarang mari kita panen bibit bayam untuk ditanam selanjutnya. Thank you.
Oke teman-teman, ini untuk pemanenan bibit selanjutnya. Nanti kita lanjutin lagi ya. Ini karena udah mau maghrib, jadi kita stop dulu. Ini sudah kita jemur. Sekarang kita mau memisahkan bijinya ya. Nah, pertama itu kita siapkan aja asoy atau plastik ya. Bisa sih kalau pakai plastik yang biasa aja. Sebenarnya tinggal kita goyang-goyang. Kita goyang di sini aja dia udah pada jatuh juga untuk bibitnya. Tapi kalau kita pakai ini lebih kelihatan ya. Misahnya itu lebih kelihatan. Ya kita masukin aja lah semua. Ini udah masuk, tinggal ditutupin aja. Ya. Nah, kalau udah kayak gini, oh ini ada lubang ya. Cari jangan yang ada lubangnya lah ya. Ditutup. Benar-benar tertutup. Sekarang tinggal kita goyang-goyang aja. Aduk-aduk, pukul-pukul dan bijinya akan memisah sendiri. Sorry ini karena bolong jadi pada keluar, kita ganti aja lah ya yang lain-lain. Ini udah kita pisahi. Kalau dalam plastik susahnya karena ada tangkainya yang keras, jadi plastiknya pada bolong. Harusnya yang bibitnya aja ya, yang kalau tangkai kerasnya harus kita pisahkan terlebih dahulu. Yuk, sekarang kita coba pisahkan ya. Bisa nggak misah dengan ini ya? Oke. Karena kalau dipisahin dengan diangin-anginkan sebenarnya bisa teman-teman. Cuman masih biji-bijinya juga masih banyak yang terikut ya terbawa. Jadi kita coba pisahinnya dengan ayakan yang agak jangan terlalu kecil sih ayakannya sebenarnya. Itu bisa. Kita udah kelihatan itu yang paling bawah juga ada pada misah ya. Cuman ini udah ditebar aja udah bisa teman-teman. Cuman kita mau lihat bijinya secara langsung aja. Nah kan masih banyak kan bijinya yang terikut. Sayang sih kalau bijinya yang terikut tuh masih banyak tuh teman-teman tuh. Masih banyak terbuang. Ini dua, jangan diganggu. Nyak, 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 nyak. Apa dah? Cok. Kena. Nah ya, cok. Ya, udah. Apa udah selesai. Oke, teman-teman. Bijinya udah. Tunggu, nak. Udah misah ya. Sebenarnya udah bisa sih, bisa dilihat ya yang sebelah sini dan hitam yang di bawah ya. Ini bijinya banyak udah. Nah ini pajak bijinya teman-teman, ya kan? Susah sih misahinnya.
Oke, ini udah bisa disimpan dan digunakan untuk bibit selanjutnya untuk kita tanam ya. Dan sekarang kita sudah bisa menghasilkan bibit sendiri dan bisa kita tanam sendiri. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video kali ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.